Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kakek Tata di Kakek Adu Channel. Kali ini Kakek akan coba meliput pameran ya, pameran di Desa Marjasari. Ini keadaan di luarnya gitu ya. Ini nanti Kakek akan ke dalam. Ini di luar ini ada stand-stand yang sedikit berapi gitu ya. Nah ini, main ke sini. Sudah banyak beberapa stand di sini. Oke, kita lihat ke dalam. Kita lihat ke dalam. Ini kalau dilihat ada beberapa stand dari 5 kedusunan gitu ya. Ini, nah ini. Tapi memang ada semuanya juga, tapi ada yang tidak dijaga ya. Oke, kita lihat ke dusun Dharmasari dulu ya. Nah ini dari sini, ini masih dusun Dharmasari ya. Oh ini Ciluncat, ini Ciluncat. Bermacam-macam makanan ringan. Nah ini. Kemudian kesininya ada, ini ada minuman Sari Konji juga nih. Mana minumannya? Ada. Oh sudah habis katanya. Minuman Sari Honje sudah habis. Kemudian ini kelompok wanita tani Mekarsari dari dusun Dharmasari. Ini jagoannya adalah tanaman yang ada dalam pot plastik. Ini ya. Ini mungkin nggak bisa lihat ke dalam ya. Bisa lihat ke dalam Bu enggak? Oh. Ini yang dijagokannya adalah makanan ringan juga di sini. Terdiri dari wajit ya. Kemudian makanan yang atau apa namanya kakek enggak tahu ih. Di sini juga sama. Nah, di sini di bawahnya ada jagoannya ini. Ini adalah tanaman ya, tanaman ini bisa dipakai, bisa diterapkan di halaman rumah yang walaupun halamannya tidak terlalu luas tapi bisa dipakai. Kemudian di sini ini kenapa dibalikan Bu? Cuma ada nasi timbal saja ya? Tadinya ada apa saja? Ada horong, ada kunyit, ada udang. Oh, sekarang udah nggak ada lagi. Oh, ini cuma ada nasi timbal. Nasi timbal, oke. Kayaknya cukup ya untuk Dharmasari. Ini Dharmasari kita lihat ke. Ini unggulan Unggul Jaya sub tanaman pangan hortikultura. Ini sama ini ya. Nah ini cuma di sini ada keterangannya lebih detail ini sini. Nah ini sama ya. Oke, ini ada ibunya yang lagi jaga stand ya. Selamat sore Bu. Ini ada apa saja? Ada jagung, ada lontong sayur. Oh, lontong sayur. Ada keripik, singkong, keripik pisang, ada popcorn. Oh, hebat ya. Jagoannya yang mana jagoannya? Ini kayaknya kalau di Sukahurip ada tanaman contoh ya? Iya,
itu masuk tanaman apa yang dicontohin? Ini ada unggulan tuh, unggulan apa ini? Itu yang jaganya lagi ke... Oh iya, maaf ya, yang jaganya katanya jadi ke depan. Oh, yang jaganya lagi. Itu yang itu ya apa? Itu yang dalam tubuh-tubuh gitu apa itu? Ini. Benih. Iya, benih cabe. Oh, iya cabe. Ini papaya. Yang diunggulin mah ini teh apa katanya? Oh, itu bagusnya. Iya, ini cabe ini. Tanaman okra. Iya. Okra. Itu maksud jagung di itu di ini. Maksudnya untuk apa? Hiasan apa? Ini buat dijual, ini yang masak. Yang oh. Oh iya, makan. Ini kedepannya ada apa di sini? Kalau yang ini dijual nggak, Bu? Wah, yang punya lagi ke depan. Aduh, sayang ya kakek, jadi lagi pada nggak ada ini teh, lagi pada. Jadi mungkin harusnya nanti malam atau sore. Nah ini ada Akbar Custom. Sangar seni besi ini ya. Coba kalian lihat ke sini ya. Nah ini coba lihat. Nah ini mungkin sebuah motor yang dibagaimanakan ya, di custom gitu. Yang tadinya tenaganya kecil bisa jadi tenaganya besar sekali itu. Tapi sayangnya nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang jaganya. Coba lihat ke sini saja. Selamat bertanding mah bukan. Nah ini. Ini jagoan dari itu. Nah. Cikanyere ya, Cikanyere. Ini kebanyakannya anyaman. Anyaman yang ini kalau dipakai itu lebih higienis, juga lebih unik ya, lebih mahal juga ini. Kalau sekarang lebih mahal juga kalau makanan di pakai alat-alat seperti ini gitu. Ini ibu, kalau ininya apa, Bu? Yang bulat-bulat itu? Oh, itu porang. Sampai nggak tahu, kakek. Ini kelompok kerajinan bambu. Ini dari dusun Cikanyere ya. Ini sayangnya pada tidak ada ini. Yang menjaganya tidak ada. Nah, ini sini. Cuma oh itu ya, itu lagi apa? Lagi mempraktekannya itu. Coba. Itu membuat apa, Bu? Sayur. Sayur mah itu apa ya? Tuh, kalau mau bisa buat sayur kesini aja, datang ya. Nah, ini tanaman jagoannya ini. Jadi yang walaupun pendek tapi berbunga ini bagus. Kemudian ada dua. Nah, dua rupa ini. Dua warna ya, betul. Oke. Nah, kesini. Nah, ini cukuplah untuk Cikanyere. Kita ke dusun Sukaharja. Sayang Sukaharjanya nggak ada nih ya. Oke, di sini dusun Sukaharja. Oke, kita lihat untuk produknya. Produknya ini adalah ini membuat kerajinan dari kayu ya. Ini bagus sekali nih. Sayangnya nggak ada yang nunggu di sini ya. Kerajinan kayu ini bagus tuh. Ini dari Sukaharja. Coba nih. Tuh bagus.
Kemudian kalau ke sini coba, ini namanya kelompok usaha mandiri Urip Jaya Suka Harja Madyasari. Ini bagus, ini tertariknya pada itu. Coba. Nah ini Suka Harja, Suka Harja bagus. Nah, ini Suka Harja, aduh, bagus sekali ya. Oke, yang ini juga, nah ini bisa digamar ya, digamar dengan apa itu, kulit ya, kulit pisang, bukan namanya atau naon, bagedor pisang gitu atau gimana. Nah ini, oke, nah ini aduh mohon maaf nih kakek, nggak permisi, nggak ada yang ini, nggak ada yang jaga ya. Oke ya, ke sini lah ya. Nah ini jagoannya. Nah ini jadi ini untuk pajangan cadangannya ya, jadi kebanyakannya sama makanan makanan, tapi ini yang utamanya adalah kerajinan dari kayu gitu. Kerajinan dari kayu, kemudian di samping itu juga ada pembuatan miniatur truk ya, ini. Tapi ini biasanya kalau dulu mah Pak Aceh ya, tuh coba lihat, bagus sekali, persis sekali ya, persis banget ini tuh. Ini persis sekali. Nah coba kalau dideketin, bagus sekali tuh, dideketin bagus sekali. Oke, ini cukup ya untuk Dusun Suka Harja. Suka Harja. Oke, kasih ini. Nah ini, oh ini mah kayaknya ini nyangkut pada sejarah, ini mah sejarah. Bagus sekali ini sejarah. Coba lihat ini. Nah ini silsilah dan urutan nama-nama raja di Jawa Barat. Keren ini, keren banget. Siapa yang nyusunnya ini? Pak, yang nyusunnya siapa nih? Ada dari kecamatan. Oh iya iya, bagus tuh. Sampai coba lihat, dideketin. Deketin dari tahun berapa? Oh, dari tahun berapa nggak kelihatan ini? Ini jago sejarah ini. Nah di samping itu ada penunjangnya juga. Oke, kita lihat penunjangnya ya. Jadi kalau misalnya tidak percaya, ini yang menjadi bukti yang nyata ini. Itu ada gobang ya, namanya gobang ya. Ada gobang tuh, gobang. Nggak tahu tahun berapa. Katanya kalau dulu mah kalau membuat peralatan dari besi itu bukan di tempat, bukan. Kalau di tempat mah itu bukan membuat pedang. Itu pakai ujung jari ya. Terus pakai air liur. Set gitu. Jadi seperti itu. Itu buktinya. Oke, di dalam ini tuh, Bapak. Ini negara tengah abad ke-16. Nah ini pengunjung ya. Nah kemudian ini juga sama ya. Ini ada tombak. Namanya tombak. Oh.
Ini itu dibuat tahun berapa? Nggak tahu tahun berapa kira-kira. Nah. 17-18. Kenapa? Dikarenakan udah ratusan tahun masih kuat itu. Coba kalau pembuatan kita satu bulan udah kena rayap kan. Oke, lihat ke sini. Terakhir ini terakhir. Wah, ini. Nah, ini yang bagus ini. Kreatif juga, Beng Modip Aceh Putra. Ini ini. Beng Modip Aceh Putra. Jadi putranya Bapak Aceh. Bisa dilihat tuh untuk nomor WA-nya, kemudian produk-produknya. Nah, ini produk-produknya. Ini ada push. Itu motif apa lupa, itu dari Mercedes ya kalau tidak salah mah. Legend. Oh, The Legend. Nah, ini kalau ini mah miniatur yang baru kekinian ini. Kekinian bagusnya. Kekinian banget. Kalau yang itu tuh yang tua tuh yang ini. Nah, ini belum diperlihatkan. Ini dari Dusun Ciluncat, Beng Aceh. Okay. Kita lihat produk-produknya. Nah, yang ini di samping miniatur kendaraan, ini ada juga. Wah, ini lebih bagus lagi ini. Kenapa? Dikarenakan membuatnya tidak hanya satu hari dua hari atau satu bulan dua bulan. Kalau yang seperti ini wah, makan waktu bertahun-tahun ya. Ini makan waktunya bertahun-tahun ini. Kalau ini pohon apa, Pak? Kebetulan petugasnya lagi keluar. Wah, keluar. Keluar nanti aja ya. Nanti diinformasikan ya. Ini satu. Kemudian ke sini. Ini nggak tahu berapa. Ada keterangannya nggak? Habis ikut kontes. Oh. Ikut kontes ini katanya. Ini andalan berarti. Ini yang andalan ya. Andalannya. Kemudian yang ini ya. Ini juga sama andalan. Nah, ini. Namanya baik sekali. Oh, itu. Baik sekali. Nilainya ya. Yang di nilainya ya. Oke, ini. Nah, ini ada, tapi nanti menyusul untuk nama-namanya ya. Kakek juga tidak tahu kenapa, dikarenakan di sini tidak ada yang bisa ditanyain. Cuma kalau yang ini tahu. Nah, yang ini yang kuning ini tahu ya, kelapa ya. Nah, yang ini juga sama tuh. Anehnya ini tiga cabang. Nah, ini adalah penghargaannya. Coba dilihat. Best 20. Nah, di sini. Ini juga sama, ini andalannya juga. Nggak tahu berapa tahun membuatnya ya. Ah, seberapa tahun sampai kia? Nah, ini. Tuh. Ya. Seberapa tahun yang buat seperti ini, A? Oh, 5 tahun. Ya, ini ya, 5 tahun udah bisa seperti ini ya. Nah, jadi kalau membuat seperti ini, seperti kakek tadi katakan, jadi tidak sebentar-sebentar ini. Harus dengan keuletan, kemudian kerajinan. Nah, ini. Oke. Mungkin cuma itu saja ya. Pameran di Desa Madyasari yang diikutinya adalah 5 kedusunan, semuanya hadir. Di samping yang tadi kakek utarakan. Oke, terima kasih atas segalanya. Kemudian kakek akhiri aja ya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.